Yang kedua, saya nak kongsikan di mana ada satu hadis dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Ini ingatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang tua. Jadi kita dapat tadi nombor satu, peranan orang yang pertama, orang tua adalah sangka baik. Sebab tu juga dalam satu riwayat hadis, mungkin hadis kursi, ya, hadis kursi yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Allah berfirman, aku ini menurut sangkaan hamba. Jadi kalau kita bersangka baik pada Allah, itu yang kita dapat. Kalau kita rasa Allah tak baik kat kita, itulah yang kita dapat. Sebab kalau kita nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, tengok macam mana kita letak pentingnya Allah dalam hidup kita, baru kita tahu kita punya kedudukan. Baik. Jadi dalam satu hadis dalam kitab Mu'jam Al-Kabir, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tabrani. Dia nyatakan bahawa hari kiamat nanti, ini hari memang kita hidup untuk mati kan, bila dah mati nanti kiamat pun kiam pun dibangunkan semula. Hari kiamat nanti akan ada dua golongan yang Allah tidak pandang langsung dan Allah tak akan sucikan mereka. Kan kita akan mandi, dibersihkan, disucikan, kita akan jadi cantik, muda belia, berseri-seri, ya. Kita punya penampilan sangat indah dan mempersonakan. Kita akan dimandikan dalam satu telaga. Ada telaga lah menurut beberapa pandangan. Dan di sini jelaskan dua golongan ini Allah tak sucikan, Allah tak pandang pun mereka. Siapakah golongan ini? Golongan ini yang pertama, mutabarri'un min walidayhi raghibun anhumah. Mutabarri'un min walidayhi, orang yang melepaskan dirinya daripada kedua orang tuanya dan membenci mereka. Dia putus hubungan dengan mak ayahnya dan benci mak ayahnya. Itu nombor satu. Allah pandang, langsung tak pandang. Sucikan lagi. Golongan yang kedua, mutabarri'un min waladih. Mutabarri'un min waladih, yang membuang anak-anak. Sekarang ramai. Allah tak pandang, Allah tak sucikan. Jadi untuk itu anak kita baik tak baik pun terima dan jangan putus asa untuk terus didik. Sebab keputusan serahkan pada Allah. Usaha kita perlu ada. Kesimpulan daripada hadis ini membawa peranan orang tua yang kedua, usaha tanpa henti. Bila saya sebut usaha tanpa henti, dia bersamaan dengan ayat daripada suratul Asr, wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis sabr. Jadi di sini nasihat menasihati dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Jadi peranan yang pertama adalah sangka baik, yang kedua sabar. Sabar ni pula ada tiga makna menurut huraian ulama. Nombor satu, sabar diuji. Ada kesusahan, sabar. Ada kesedihan, sabar. Sabar yang kedua, taat dengan arahan perintah Allah. Solat subuh, rasa macam tadi lagi azab, lagi tarik selimut, lagi sedap tidur, lagi minyak tidur kan. Lagi bangun tu macam ting-ting-ting, macam tutup-tutup kepala kita tu, betul. Sebab tidur tu rasa minyak sangat. Sabar untuk solat subuh adalah melawan diri kita untuk bangun dan solat. Ini maksud dia sabar yang kedua, terus tahan. Istiqamah. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menahan diri kita
untuk melakukan dosa. Jadi daripada kita nak maki anak tu, tak buat. Jadi itulah ya, sabar. Sabar nak pukul anak, tak buat juga, tak boleh. Jangan. Itulah dia, sabar. Jadi ada tiga makna. Sabar, usaha tanpa henti yang perlu didukungi oleh sabar. Jadi saya tutup hasil daripada kajian saya. Bila saya tengok anak-anak yang nakal-nakal ini, saya tengok di punya latar belakang, saya cari mungkin anak ini bukan sekolah agama. Tak juga. Sekolah agama ke dia, sekolah tak agama ke dia, tetap terlibat. Oh, saya kata mungkin anak ni terlalu manja. Adik-beradik ramai, adik-beradik sikit pun ada. Saya kata, oh mungkin ini cultural shock. Anak kampung, bukan anak bandar, tak biasa kan. Tak ada anak bandar pun hebat, anak kampung pun sama hebat. Saya kata, oh mungkinlah anak ni dia lahir bulan 6. Jadi pergi tengok bintang ke? Tengok bintang, buat anak ni lahir bulan 6. Orang kata bulan 6 ni dia pelik sikit. Sebab dia tahun 1-12, di bulan 6 tu di tengah-tengah. Jadi dia macam tak berapa jelas identiti dia. Jadi nak awal tahun punya identiti ke, nak akhir tahun punya identiti ke, tak tahu. Tak ada. Rupanya semua sama. Yang tahu identiti ke, yang tak tahu identiti ke, yang tengah-tengah bulan 6 pun ada. Bulan 1 pun ada, bulan 12 pun ada. Jadi tak pakai. Yang pakai rupa-rupanya saya punya soal siasat. Antara soalan-soalan saya yang saya masa buat soal siasat dengan anak-anak ni, saya biasa soalan tu yang sama juga lah yang kita tanya. Yang antara soalan yang saya tanya adalah, kenapa awak buat benda macam ni? Dia punya jawapan minggu depan. Bulan Mac. Bulan depan. So saya tanya dengan, solat ke tak solat? Dia punya jawapan mestilah solat. Tapi saya buat satu test. Saya tahu dia solat ataupun tidak solat. Apakah test saya? Sambung bulan depan. Sekian dulu puan-puan yang dikasihi, hadirat yang dimuliakan. Terima kasih kerana hadir. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan kita kekuatan dan kita sama-sama berdiri tanpa Allah siapkan hadir kita. Jadi kita ini dengan selesaikan tugas-tugas kita, kita mampu buat tugas-tugas kita itu hanya apabila Allah membantu kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang kepada Pak